Mangga, Pak. Pinarak, Pak. Je. Pak, kalau tinggal ngeterakan rumien. Kong, mangga. Ke, Pak. Je. Pak. Bu. Oke, amin. Pak. Mangga bareng, Pak, nggih. Bareng. Assalamualaikum. Nggih. Buatan ngerantas dangu nih, Kong, nggih. Areng. Oke, aman, gak ada yang ketinggalan ya. Mbak, terima kasih banyak. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Siap. Terima kasih. Hati-hati di jalan, Kansa. Ya, sampai jumpa kembali. See you next time. Yeah, thanks. Yeah, leres Mbak Niki, yeah. Leres, atas. Selamat jalan, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Oke guys, alhamdulillah udah selesai ya guys ya. Ini aku ada di bandara. Oke. Aku mau ke ATM dulu guys. Bentar ya. Sudah sampai Juanda, misi selesai. Ini ya toh. Alhamdulillah. Sampai sini, mantap. Oke, lanjut. Terus sampai. Lanjut. Alhamdulillah guys, nyekar udah selesai. Saatnya kita perjalanan pulang. Oke, tombo perjalanan pulang. Kita itu guys, apa itu namanya, kita mampir ke rumah Kediri dulu ya guys ya. Ya seperti itu guys, banyak kisah-kisah yang saya lalui, banyak cerita-cerita yang saya alami, tapi saya nggak patah semangat guys. Saya terus berjuang dan saya terus berusaha ya guys. Jadi tetap semangat, semangat is everything everywhere. Wis pokoknya hadapi kegiatan di dunia ini dengan yang positif ya guys ya, dijalani, disyukuri, dinikmati, seperti itu ya guys ya. Nah dulu almarhum bapakku itu ngontrak di sini guys, udah ngontrak di sini, lah bendera ini, lah yang rumah di bawah ini loh. Dulu bapakku itu ngontrak di situ guys, ngontrak di situ, dan saya sekolahnya itu ada di SD guys. Capek guys, tapi ya sak capek-capek ini tetap disyukuri aja, jalani, jenengi golek rezeki guys. Golek rezeki itu ya, golek rezeki ya seperti ini guys. Ya guys, aduh. Lanjut ya, pokoknya tetap semangat, everything is everywhere. Alhamdulillah habis jemputan ya guys, pokok jemputan habis dapat job ngantar ke Surabaya. Alhamdulillah ini langsung mampir ke makam orang tua ya guys ya, ke makam almarhum bapakku ya guys. Mampir ke makam almarhum bapakku, mau nyekar dulu ya kan. Jadi kebetulan posisi pulang posisi kosong, kita nyekar dulu ke makam bapak saya ya guys ya. Tepatnya ini ada di Mbades Pare Bancangan. Tepatnya ada di Mbades Pare Bancangan. Ini udah sampai nih.
Alhamdulillah. Kita sampai nih. Kita nyekar dulu. Nyekar ke makam almarhum. Sampai sini ya guys. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Pak, kula sowan dateng makame panjenengan, Pak. Nanging kula niki kiyambak mboten kali anak istri mergi anak bojo tesih ten griya niku wau mboten tumut, Pak. Ini guys, makam almarhum bapak saya. Assalamualaikum, Pak. Guys, jadi beliau ini orang tua saya, bapak saya. Kalau ibu saya posisinya di Probolinggo, guys. Jadi ini dari Bandara Surabaya. Terus saya silaturahmi ke makam almarhum bapak saya. Kalau almarhum kakak saya, makamnya itu ada di satu desa dengan saya, tetangga desa dengan saya ya guys ya. Makam adik saya ada di Probolinggo, dekat ibu. Ya kehidupan guys. Oke, aku tak kirim doa dulu ya. Nah, udah selesai guys. Ngoten mawon, Pak. Kula badhe nyuwun pamit. Mugi jenengan diampuni dosanipun nggih. Mugi kula perjalanan ini wangsul dugi pare Kediri ten Magetan diparing lancar, amin. Almarhum bapakku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuci muka dulu. Cuci muka dulu guys. Oh, kumut-kumut guys. Buang air kecil dulu ya.